baru kita masukkan. Memang agak sedikit sudah besar ini gantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan panen trotolan yang loloh induk. Ini usia sekitar 28 hari karena indukan sudah mulai angkrem yang indukannya. Oke, langsung kita menuju lokasi teman-teman. Oke, baru kita masuk. Dalam pastikan indukan sudah keluar ya teman-teman. Indukan sudah keluar yang ada di sana teman-teman. Apa? Anakannya itu. Saya tangkap ya. Bentar. Nah, ini teman-teman. Ini lolohan induk. Kemu-kemu juga. Dan pada burung yang di sana itu sudah angkrem. Jangkrem dan tusuk itu mau menetas teman-teman. Oke. Harus hati-hati. Pastikan aman pada burung. Dan selanjutnya kita masukkan, sebelumnya beri pakan teman-teman ya. Oke. Beri pakan seperti itu. Ada minum yang diberi vitamin. Fur bisa pakai topsong apa-apa, kita campuri ulat atau ulat kandang bisa, baru nanti kita berikan apa namanya jangkrik di sebelah sini teman-teman. Kondisinya ya loloh induk memang gini teman-teman, agak burung agak kelabakan. Selanjutnya burung kita pasang ring teman-teman. Kita pasang ring untuk burung trotolan. Tadi lupa belum masang ringnya. Sekarang mulai kita pasang ring. Nah, pada burung ini pastikan burung ini jantan atau betina teman-teman. Dari postur tubuh dan perawakan ini mengarah ke jantan teman-teman. Langsung aja kita pasang ringnya. Kalau usia 30 hari atau lebih itu kebesaran takutnya ringnya tidak muat. Sekarang kita pasang ring ini usia 8 hari. Seperti ini teman-teman. Jangan terbalik kalau masang ring. Pastikan kaki-kaki yang ketiga kaki ini sudah masuk dengan sempurna. Baru itu ini kita tarik begini, baru kita masukkan. Memang agak sedikit sudah besar ini kakinya. Seperti ini teman-teman, sudah selesai. Baru kita masukkan kembali ke sangkar. Awal burung memang masih takut. Dengan kita juga masih takut, nanti ketika satu hari, dua hari, kalau kita gantung di atas, itu burung makin adaptasi sendiri teman-teman. Jadi memang ya, masih takut. Oke, kita taruh di atas saja. Seperti ini, biarkan dia tenang dulu. Nggak usah dikerocong, nggak apa-apa. Oh, nanti burung akan adaptasi sendiri. Itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.